ya aku mungkin hampir 1.500. Saya dengar resmi Polsek Medan Baru yang mewakili Ibu Pak Polsek. Dengan ini menindaklanjuti ada aksi viralnya aksi premanisme atau pungutan liar yang terjadi di Kelurahan Sarirejo yaitu Kecamatan Polonia, tepatnya di salah satu pedagang ayam potong. Dengan adanya kejadian tersebut, tim Unit Reskrim Polsek Medan Baru langsung melakukan penyelidikan ke lapangan dan mengamankan salah seorang pelaku yang diduga melakukan pungutan liar atau aksi premanisme dengan melakukan pemerasan ke salah satu pedagang ayam potong. Untuk saat ini, pelaku langsung kita amankan dan kita boyong ke komando guna pemeriksaan. Saat ini, korban dan pelaku sudah melakukan perdamaian dan pelaku berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu melakukan pungutan liar atau aksi premanisme dan membuat pernyataan di kantor polisi. Pelaku premanisme atau aksi pungutan liar tersebut kita amankan 1x24 jam guna mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Selanjutnya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Medan khususnya wilayah hukum Polsek Medan Baru bila mana ada mengalami atau melihat atau mendengar adanya aksi premanisme atau pungutan liar yang terjadi, silakan melaporkan ke Polsek Medan Baru atau bisa melaporkan melalui aplikasi polisi kita dengan call center 110. Dengan adanya laporan tersebut, kami akan menindaklanjuti laporan tersebut. Saya Imadi Dodi, alamat Jalan Mandarisa, Gang 4. Dengan ini saya mengakui perbuatan saya yang melakukan pungutan liar terhadap pedagang di Polonia. Dan video saya viral di media sosial. Saya memohon maaf kepada korban dan masyarakat. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya di kemudian hari. Tiga. Saya Muhammad Danto Tarigan yang merupakan korban pungutan liar di Polonia Medan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Polsekta Medan Baru yang telah merespon pengaduan saya dan seluruh pedagang. Pelaku sudah diamankan dan dia telah minta maaf kepada saya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Terima kasih Polsekta Medan Baru.